Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Kamera untuk teman-teman semuanya. Google Kamera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari TR Cam ya, yaitu TR Kamera Xmas. Adapun based on Gcam-nya yaitu dari Gcam Nikita versi 7.4. Termasuk yang saya suka dari Gcam ini, dia sudah support mode pro ya teman-teman, atau sudah support mode manual. Termasuk diantaranya adalah manual fokus yang bisa kalian atur mulai dari infinity sampai mode makro. Kemudian ada juga manual shutter speed yang bisa diatur mulai dari 1/30 second sampai 59 second. Kemudian ada juga pengaturan untuk manual ISO yang bisa diatur mulai dari 100 sampai 51.200. Seperti apakah performa dari Gcam ini? Yuk langsung saja simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Jadi nanti akan tersedia 3 versi APK ya teman-teman. Yang pertama adalah versi original, kemudian versi light atau versi kecil yang size-nya hanya 52 MB. Kemudian untuk yang versi full yaitu size-nya 150 MB. Jadi di sini saya install yang versi originalnya saja, yaitu yang versi 125 MB. Jadi yang membedakan dari ketiga APK ini hanya di lip patcher-nya aja ya teman-teman. Dan semuanya sudah saya tes, untuk fitur-fiturnya sama aja, nggak ada beda sama sekali. Yang membedakan hanya di lip patcher. Untuk yang versi light pun hasilnya sama aja. Cuman yang membedakan untuk yang versi original dan versi full ada banyak pilihan untuk lip patcher ya, yang tentunya pengaturannya lebih lengkap. Nah, buat kalian yang masih pemula menggunakan Gcam, saya sarankan pakai yang original saja atau kalian gunakan yang versi light. Oke, seperti inilah tampilan awal dari Gcam ini. Selanjutnya, usahakan ketika selesai menginstal Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, caranya keluar, kemudian di TR Cam-nya sini ditekan lama. Selanjutnya pilih info APL, kemudian hapus data, hapus semua data dan oke. Oke, selanjutnya buka lagi TR Cam-nya. Kemudian ini izinkan semua ya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, untuk memunculkan beberapa fitur yang ada di viewfinder seperti yang kalian lihat tadi, termasuk untuk mode manualnya adalah tinggal kalian klik yang bagian auto ini ya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada manual fokus, kemudian ada manual shutter speed dan manual ISO. Kemudian untuk memunculkan viewfinder yang lain, kita masuk ke menu setelan lagi. Lalu ke bawah ya, ke bawah. Kemudian ke control of viewfinder buttons. Nah, di sini bisa dicentang. Ini untuk memunculkan shortcut button ya, seperti ini. Jadi ada lip patcher dan juga touch focus. Oke. Kemudian untuk Gcam ini dia sudah support config ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang mau menggunakan config, silahkan kalian bisa download, nanti untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi untuk config yang tersedia di Gcam ini cukup lumayan banyak ya teman-teman. Ada untuk Asus Max Pro M1, kemudian Nokia 7 Plus, lalu ada juga dari OnePlus ya, OnePlus seri 7, kemudian ada Poco F2 Pro, Poco X2, kemudian Realme 3, kemudian ada Mi 10 Lite, lalu ada Redmi Note 8, kemudian Redmi Note 5 dan lain-lain ya. Oke, di sini silahkan kalian download ya sesuai dengan merek dan tipe HP kalian. Atau di sini nanti saya sudah siapkan juga ya untuk
config buatan saya sendiri, sudah saya siapkan di sini, teman-teman. Nah, buat kalian yang baru pertama kali install Keycam, kalian harus masuk dulu ke menu setelan ya. Oke, di menu setelan kalian ke bawah ada menu config di sini. Oke, kemudian kalian pilih save. Lalu di sini kasih nama bebas ya, teman-teman. Ini bertujuan untuk membuat folder TR kamera XML config yang ada di memori internal. Oke, selanjutnya buka lagi file manager ya. Pastikan kalian sudah download untuk XML atau config-nya. Kemudian config yang sudah kalian download, kalian copy atau kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya pilih TR kamera. Kemudian XML config dan kalian tempel di sini. Oke. Selanjutnya buka lagi TR Cam-nya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini. Kemudian cari config yang barusan kita copy tadi. Ini ya. Kemudian kita restore. Oke, sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai ya, dan Keycam siap digunakan. Oke, selanjutnya langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya ya, teman-teman. Jadi di sini untuk mode malamnya seperti biasa, dia ada astrofotografi, kemudian ada Astro Max Time-nya, bisa diatur secara manual, bisa auto 8 detik, 16 detik, dan 32 detik. Oke, buat kalian yang mengalami blank hitam di mode malamnya, silakan kalian set ke 8 detik saja ya. Tapi di Redmi Note 8 saya tes auto sudah oke sih, saya nggak mengalami blank hitam sama sekali di Keycam ini. Kemudian di bawahnya ada Google AWB, lalu ada Image Quality HDR, lalu ada pengaturan untuk RAW ya, kemudian timer, fokus, dan juga rasio. Ini untuk rasionya bisa diatur 4:3 atau 16:9. Oke, kemudian hasil foto di mode malam menggunakan Keycam ini cukup bagus, baik untuk mode astrofotografi maupun mode malam biasa ya. Dan untuk kamera depan maupun kamera belakang semuanya oke. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke mode potret. Jadi di mode potret hasilnya juga cukup bagus, baik untuk potret kamera belakang maupun kamera depan ya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kamera atau TR kamera ini. Oke, di mode kamera sini ada banyak mode ya, teman-teman, termasuk diantaranya adalah untuk manual fokus yang bisa kalian atur mulai dari infinity sampai mode makro. Dan untuk mode makronya hasilnya cukup detail ya, hasilnya bagus banget. Tadi saya sudah tes beberapa foto dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian di Keycam ini bisa juga kalian gunakan untuk foto water drop ya. Dan contohnya seperti ini. Untuk foto water drop kalian set ke yang paling cepat ya. Untuk time-nya bisa 1/30.000 second atau bisa 1/1000 ya. Tadi saya sudah tes untuk 1/30.000 hasilnya juga bagus, dan 1/1000 juga hasilnya bagus untuk foto water drop ya. Seperti itu. Dan maksimal dia di angka 59 detik. Kemudian di sini ada juga manual ISO. Oke. Untuk pindah ke mode Pro dan mode Auto tinggal dipencet saja seperti ini. Kalau seperti ini Auto ya. Kalau seperti ini mode Pro, sudah muncul semua seperti ini. Oke, kemudian hasil-hasil dari kameranya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke video. Untuk di video dia maksimal resolusinya bisa 4K ya, dan dia bisa 4K 60fps. Kita coba 4K 60fps nya. Oke, nggak work ya teman-teman. Jadi untuk 4K 60fps ini khusus buat HP kalian yang support ya.
Kalau di Redmi Note 8 dia hanya mentok di 4K 30 fps. Oke, untuk 4K 30 fps work ya di Redmi Note 8. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke mode lainnya ya. Oke, di sini yang pertama ada mode panorama. Untuk panoramanya work teman-teman. Ya, bisa ya untuk panoramanya. Kemudian selanjutnya untuk photosphere juga work. Oke, bisa ya teman-teman untuk photosphere, silahkan kalian coba sendiri. Kemudian slow motion. Oke, slow motionnya bisa. Selanjutnya untuk timelapse. Oke, timelapse-nya bisa ya. Kemudian AR sticker. Oke, AR sticker bisa. Oke, bisa ya. Kemudian yang terakhir ada lens. Oke, lens ini dia mendeteksi objek secara otomatis ya. Kita coba. Oke, work ya teman-teman. Dia mendeteksi Mini Cooper ya, seperti ini. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya. Yang jelas di Geekiam ini semua fitur berjalan dengan lancar dan perpindahan antara satu fitur ke fitur yang lainnya juga cukup smooth ya, cukup enak. Oke, seperti itu. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.